Kita masih lagi menunggu salah satu pasukan untuk membuka akaun jaringan. Mungkin satu percubaan yang pertama itu dia. Gol yang pertama untuk Semicon Rovers Nine Side pada malam ini. Pembuka jaringan kita dari pasukan Latom FC. Itu dia satu jaringan yang tenang dengan ke dalam untuk cup pada malam ini. Hanyalah oh, satu percubaan yang itu dia gol yang kedua untuk Latom FC. Rembatan deras di hadapan gol. Saya ingatkan bola masih lagi tidak melepasi garisan, akan tetapi pengadil sudah memberikan signal bahawa bola telah melepasi garisan. Dan itu dia gol yang kedua untuk Latom FC pada malam ini. Oh, halangan yang baik dari penjaga gol dan sekali lagi. Oh, masin mulut saya. Pemain ini berjaya menanduk masuk. Oh, percubaan dan ruang yang baik. Dan itu dia. Masih lagi main peluang untuk YDM. Dan itu dia. Oh! Dan itu dia gol. Oh, peluang di hadapan gol. Oh, itu dia. Gol. Peluang. Dan sekali lagi. Hasil gerakan dan susunan formasi yang cantik. Oh. Peluang. Oh. Pastinya penjaga gol pilihan untuk malam ini. Masin mulut saya baru saja dapat menyelamatkan. Namun Latom berjaya menembusi gawang gol pihak lawan. Itu dia penjaga gol pilihan kita. Oh, voli yang cantik lagi mantap Pak Abu. Mari kita lihat ulang tayang. Satu set piece yang baik untuk melakukan voli tersebut. Dijaringkan oleh pemain WD40 ini yang berjersey merah. Oh, peluang untuk JMU. Bola dikeluar, sempat dikeluarkan. Hematan dari jarak jauh. Oh! Tampanan yang mengena. Dan akhirnya rembatan dari luar kotak ini. Berjaya menembusi gawang gol WD40 dan kini mereka mengikat seri. Peluang untuk bola Zo di hadapan gol. Mungkin satu rembatan tapi tidak, dan itu dia. Acahan yang cantik dan menarik buat pemain ini. Peluang, oh itu dia. Akhirnya rembatan. Oh, peluang di hadapan gol bola Latom. Latom berjaya menjaringkan gol kemenangan. Beli.
dia penjaring tu banyak untuk malam ini.